setengah ulama yang ringan-ringan dia himpun-himpun-himpunkan, itu hukumnya haram dengan dibuat ulama. Kenapa? Karena mengambil pandangan ulama yang ringan-ringan-ringan-ringan itu akhir sekali meringankan bebanan yang Allah letak sebagai peraturan syariat kita, dan akhirnya kita menjadikan hawa nafsu sebagai tunggangan untuk menyambut perintah Allah. Jadi kita bukan ikut perintah Allah, kita jadi ikut kita sendiri. Nah, itu bahaya. Ini satu penjelasan. Rawal Bukhari wa Muslim an Sayyidina Bada' bin Azib radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala nahwu bayt al-Maqdis 16 aw 17 shahran. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجهه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى فتنرى تقرب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة الحديث أي نحو المسجد الحرام في مكة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المحدث قال أهل اللغة أهل القبلة الجهة وسميت الكعبة قبلة لأن مصلي يقابلها. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersolat menghadap ke Baitul Maqdis dalam tempoh selama 16 atau 17 bulan. Bila mana difardukan ibadat solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam solat menghadap ke Baitul Maqdis 16 ataupun 17 bulan namanya. Mana tahu lebih Nabi sembahyang menghadap Baitul Maqdis. Tapi dalam sembahyang menghadap Baitul Maqdis itu, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa teruja, rasa suka je nak menghadap ke Kaabah. Sebab Kaabah tu kiblat Nabi Ibrahim dulu. Nampak? Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat qadara taqallu bahawa jika kita sesungguhnya kami telah melihat dikau wahai Muhammad yang telah menegadah wajahmu ke langit untuk memohon kepadaku bagi bertolak menghadap kiblat. Lalu kami izinkan kamu tolak untuk menghadap kiblat. Kiblat yang dimaksudkan di sini ialah Ain Ka'bah. Ka'bah secara zatnya. Imam Nawawi mengatakan, pakar bahasa Arab menjelaskan bahawa bila disebut kiblat, bila disebut kiblat, ia merujuk kepada Ka'bah. Kerana orang-orang yang bertolak menghadap kepada, dan Kaabah juga menghadap kepada individu berkenaan. Jadi prinsip penting, prinsip penting kita menghadap kiblat. Dan di mana-mana negara sekalipun, lagi kita duduk di muka bumi ini, wajib menghadap kiblat. Atau kita naik ke atas lepas pun wajib solat menghadap kiblat. Dan Jakim telah mengeluarkan prosedur solat di atas lepas. Kalau kita katakan solat di atas lepas, jarak dia berapa minit? Satu putaran bumi itu buat jarak dia berapa minit? Sekejap dah. Satu dah semayang. Pada pun sekejap. Lagi kata dia itu manusia. Tak gila pun angkat. Duduk angkasa ke, duduk mana sekali pun, mesti kena semayang. Jadi itu cukup syarat dia. Jadi Islam, Muslim, Balai, berangkat. Mesti semayang. Tak kira duduk ISS yang kata lepas. Apa tak? Dan kiblat kita ni kita buat boleh menyemakkan secara tepat. Tahun dua kali saja. Iaitu pada 28 hari bulan 5 tiap-tiap tahun, dan 16 bulan tiap-tiap tahun, dalam pukul 5, 5, 5, 10, 5, 16, 5, 17, 5, 18 begitu, kita boleh buat semakan arah kiblat yang tepat berdasarkan kepada kedudukan mentari ketika itu betul-betul berada di atas Kaabah. Jadi kiblat boleh semak seluruh dunia. Sekarang ni tuan-tuan jangan tengok mentari solat sekarang, jangan tengok mentari. Kalau kita tengok mentari, mentari dah lagi sekarang ni. Daripada darjahnya lebih daripada 37 darjah. Asalnya kalau kita tengok, kalau kita asalnya kita kata kiblat, Januari ke Februari ke mentari betul-betul kena kiblat. Bila masuk pada Disember, mentari lagi daripada sudutnya hampir-hampir 30 darjah, hampir 40 darjah mentari lagi. Sebab tu jangan kita bertolak mengikut kedudukan mentari. Tapi memang begitu, musim-musim penghujung tahun tu keadaan mentari lagi sedikit. Jadi kalau solat ikut mentari, ubah kiblat tu jadi syarat ragu pula dalam pelaksanaan solat. Maksudnya kita boleh semak premis kiblat kita setahun dua kali, mudahnya. Bila kita tengok 5
kita buka lantai-lantai tingkat rumah kita dan biar cahaya matahari masuk, cahaya matahari yang lepas asar masuk, dan kita letak satu pancang, satu tongkat. Bila cahaya matahari masuk, dia ada pancang situ, bayang yang terhasil daripada pancaran matahari pada tongkat tu, bayang yang terhasil tu, bayang yang terhasil tu kita tahu lah, itu adalah kiblat. Kalau kiblat kita hukum rumah kita. Ini sensitif tuan-tuan, jangan arah kiblat ni ada di surah di masjid saja. Mesti arah kiblat yang tempat ada di rumah kita. Ada setengah orang yang warak, dia buat rumah bukan menghadap matahari. Nah, kita kena ada dua pilihan. Nak buat rumah ada dua pilihan, ikut ulama. Yang pertama, antara kita pilih kiblat ataupun matahari. Kalau nak tunjuk rumah, kita buat rumah sendirian, cari kepada arah matahari, arah matahari bertiup, rumah kita tak boleh ikut, tak boleh kipas. Tapi kalau pemaju dah buat, lain cerita. Baik, yang kedua, kita boleh memilih kiblat. Batu mudah, rumah orang yang kita tahu, orang warna, orang-orang yang ambil kira sebab agama, dan masuk rumah dia, turut menghadap kiblat. Dia suka, masuk rumah turut menghadap kiblat. Masuk rumah turut menghadap kiblat. Ini kita masuk jambat, jambat mak belok tu menghadap kiblat. Ayah. Itu tak masuk satu. Nak buat macam mana tak, pemaju dah buat, haji saya pun. Boleh, kita pusing balik. Pusing kena dengan punggung kita tu. Supaya dia tak masuk, boleh pandang. Kemudian mereka pergi pusing, balik pun lain pula. Ada seh, tuan-tuan.